Kelas 8 kurikulum Merdeka, kita masuk pada halaman 113, yaitu sekarang cobalah melakukan aktivitas berikut ini tentang menggambarkan sifat-sifat dan kebiasaan serta perasaan-perasaan dari para tokoh dengan menggunakan adjektif atau kata sifat dari cerita The Ugly Duckling dan cerita The Elephant and Friends, Sang Gajah dan teman-temannya. Nah, di sini sudah saya bawa jawab. Petunjuk yang pertama, bagian A. Bekerjalah dengan seorang teman, kalian berpasangan. Apa yang bisa kamu sampaikan tentang sifat-sifat atau kebiasaan-kebiasaan dan perasaan-perasaan dari para tokoh pada gambar berikut ini? Pergunakan bentuk past tense dari to be atau feel atau become dengan sebuah kata sifat, adjektif. Jadi bentuk to be, bentuk feel, bentuk past dari to be, bentuk past dari feel, dan bentuk past dari become. Nah, ini sudah saya jawabkan. Ini dia. The two ground, ayam kasar. Ugly duckling, sedih. The cow was rude, kasar juga. Ugly duckling, sad. Nah, ini ugly duckling, sad, sedih ya. The dog fears. Nah, ugly duckling terkejut, surprise. Berikutnya, nah ini the white swans honest, jujur ya. Dan ugly duckling kelihatan shy, malu dia atau sedih. White swan and the ugly duckling happy, mereka bahagia, kelihatan kebahagiaan mereka ya. Kemudian, nah ini monkey arrogant, elephant sad. Kemudian tiger was ferocious dan elephant become brave. Nah, itulah untuk kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa.